Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi ini kita ada pengerjaannya atau progres resil swing machinery ya. Ini swing motor kita resil untuk PC 400 strip 8. Ini udah kita turunkan ya untuk motor swingnya. Lalu kita akan lakukan untuk pergantian partnya ya, pergantian seal motor swingnya ya. Tuh. Nah, ini ada terjadi kebocoran problem di area di swing. Jadi dia bocor melalui seal ini yang kita copot ya. Jadi oli hidrolik dia tembus ya. Tembus melewati seal yang bocor ini lalu menggenangi di bagian swing machinery-nya ya, di reduction gear-nya. Lalu dia meluap ya. Meluap melalui stick ini. Lift stick atau level stick ini ya. Dia meluap nih problemnya. Nah, ini udah kita turunkan, kita akan lakukan pergantian untuk seal-nya, untuk part-nya. Nah, kita masih langkah pembongkaran ya, untuk remove. Nah, saya akan jelaskan sedikit untuk fungsi dari motor swing. Motor swing adalah sebagai penggerak awal dari hidrolik sistem yang akan diteruskan ke reduction gear atau swing machinery-nya di bawah. Nah, ini menggunakan sistem planetari ya, jadi meringankan putaran. Jadi dari motor swing yang bergerak, yang dikontrol oleh hidrolik sistem ya, itu yang mengaktifkan si motor swing ketika kita lakukan pergerakan swing. Jadi akan memutar motor yang di center shaft-nya, dia akan berputar ya di situ. Di dalamnya ada pompa ya, seperti halnya dengan final drive, dengan pompa main pump ya, seperti itu. Tapi ini merubah merubah aliran hidrolik menjadi energi gerak atau memutarkan si motor swing ini ya, memutarkan center shaft yang di tengah. Lalu center shaft ini akan terhubung ke gear ini, reduction gear di sini. Ini ada carrier gear ya di sini ya. Jadi dia akan memutar ini, lalu dia akan ada ini tiga gear ini, dan di bawah juga ada gear lagi. Nah, ini sistemnya namanya planetari atau gigi banding ya. Jadi meringankan putaran dari putaran kecil ke putaran besar sih. Nanti dari motor swing akan menggerakkan gear yang di sini atau carrier gear, lalu carrier gear akan menggerakkan gear di bawahnya lagi, planetari gear lagi, baru akan meneruskan ke center shaft yang besar ya, yang di bawah. Nah, itu akan memutar swing circle gear ya. Jadi di saat titik terakhir ya akan memutarkan circle gear atau ya circle gear di bawah, lalu akan swing akan bekerja, alat akan bergerak ya ke kanan dan ke kiri ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi dari komponen motor swing. Seperti itu. Nah, itu seal yang udah kita ganti, ini terjadi kebocoran tadi ya. Jadi dia menggenang menggenang di area ini lalu meluap ke di level oilnya, di gear sticknya, seperti itu. Ini kita akan lakukan pergantian part. Lalu saya juga akan jelaskan beberapa ini valve yang pengontrol si swing motor swing ini sendiri. Di sini ada safety valve ya, ini bisa diadjust ketika pressure swing lemah. Nah, kita bisa kendorkan untuk lock nut yang ini, baru kita putar untuk screw yang ini ya, ke arah kanan. Seperti hanya dengan menyetel main relief, tapi ini cuma memakai ini ya, memakai obeng plat ya, atau screwdriver plat ya, seperti itu. Ya, mungkin itu aja untuk per hari ini, per pagi ini ya. Kita harus masih remove, ini langkah remove, nanti kita akan lakukan pergantian untuk part-partnya, seperti itu. Nanti kita akan videokan lagi kalau setelah kita ganti, mungkin nanti bagaimana ininya ya, seperti itu. Pak, seal. Oh ya. Ini juga ada mekaniknya, sudah ada Mas Nanda, Mas Firmanto yang selalu membantu dalam pengerjaan setiap troubleshooting dan
perbaikan. Ya mungkin itu aja ya, untuk pagi ini kita masih pencopotannya seperti itu. Oke. Mungkin cukup. Salam selalu, salam kreatif dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saling berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman aja, bukan maksud untuk menggurui. Dan semoga bermanfaat bagi yang belum tahu aja. Ada problem di sini. Apabila terjadi oli yang meluap ya ke arah ke apa ya, ke itu level stick levelnya. Jadi bisa itu problemnya pasti di ini, di seal center shaftnya. Begitu juga yang bawah ya. Kalau yang bawah itu ada juga seal yang di bawah, namanya yang seal center shaft yang besarnya itu membatasi, mengamankan grease atau grease circle di bawah agar tidak naik ke atas, yang menggenangi swing machinery-nya ya, di reduction-nya. Sama juga dia mengamankan supaya oli dari ini, dari swing machinery-nya ya, dia tidak turun ke bawah. Jadi ada pembatas seal-nya juga di bawah sana, tapi kita cuma melakukan pergantian part untuk motor swing-nya ya. Nah, untuk yang bawah sub besar, yang besarnya kita enggak ganti karena problemnya hanya di atas ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Selalu dukung channel ini. Salam selalu kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Romanto, dan semangat pagi.